dengan Ibu Maria dalam pembelajaran SDK. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pembelajaran-pembelajaran episode yang sudah lalu, Ibu sudah mengajarkan gerakan tari dasar. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan gerakan tari dasar ditambah dengan kreasi-kreasi tarian yang lain. Tapi sebelum kita buka pelajaran, wajib kita berdoa membacakan bismillah. Ayo semuanya, bismillah. Oke anak-anak, anak-anak boleh buka dulu buku ya. Buku tema 1 halaman 97 ya. Tema 1 halaman 97 sayang. Nah, tuh. Ya. Nah, kali ini Ibu akan memperagakan gerakan dasar tari Bungo Cempo. Tapi sebelumnya, kita sudah beberapa kali episode mempelajari tari Bungo Cempo, Bungo Cempo, Bungo Cempo. Anak-anak ada yang tahu enggak apa itu Bungo Cempo? Nah, Bungo Cempo itu adalah bunga cempaka. Tahu kan bunga cempaka? Nah, kalau orang Aceh ngomongnya bunga cempo. Kalau kita ngomongnya, ya mayoritas ngomongnya nasionalnya itu bunga cempaka. Nih, satu gerakan tari dasar bunga cempaka. Nanti setelah Ibu memperagakan gerakan tari dasar, anak-anak mulai kita belajar lagi ke episode berikutnya, yaitu kreasi. Jadi setelah gerakan tari dasar ada gerakan dasar yang memakai teknik kreasi ya. Nih coba 1 2 3 bunga cempo, bunga cempo tumbuh di Aceh, bunga telebe indah lagunya, bunga cempo, bunga cempo tumbuh di Aceh, bunga telebe indah lagunya. Mulainya kan hanya begini. Nah, sudah itu anak-anak bisa seperti ini. Nah, gerakannya kita permanis ya. Nah, gampang banget lagunya ya. 1 2 3 4 bunga cempo, bunga cempo mekar di Aceh, bunga telebe telebe indah lagunya, bunga cempo, bunga cempo mekar di Aceh, bunga telebe telebe indah lagunya. Nah, itu tadi salah satu gerakan-gerakan yang kreasi. Anak-anak, kalau misalnya dalam menari itu nggak usah kaku, nggak usah gini ya, salah kalau gini ya, tidak ada gemulai sedikit pun. Di dalam menari itu ada yang namanya cengkok 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 cengkok. Nah, cengkok cengkok itu artinya kita menarinya dengan sedikit trik jinjit namanya. Coba 1 2 3 4 1 2 3 4 Tapi kalau anak-anak dengan langkah yang kaku begini tidak ada keindahan nih ya, seperti orang berbaris. Menari itu bukan berbaris ya, tetapi berbaris bisa kita jadikan
ke dalam trik tani-tanian. Paham nggak? Nah, kalau misalnya trik-trik yang menggunakan kreasi yang lebih bersemangat kembali, ya ini ada, ya ibu kasih contoh lagi gerakan-gerakan tari dasar yang dikreasikan berbagai macam bentuk bisa dilakukan dalam satu tarian, ya. Jadi bungo cempo itu gerakannya banyak sekali. Yang penting anak-anak kita bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi harus riang gembira. Nah, ibu praktekkan sekali lagi, ya, tari kreasi bungo cempo banyak sekali, ya. Ikuti ibu semuanya. Harus bisa, ya. Ya, 1, 2, 3. Bungo cempo, bungo cempo, maka di Aceh. Bunga telebe, indah lagu ina. Maju nak. Bunga cempo, bunga cempo, maka di Aceh. Bunga telebe, indah lagu ina. Kuning. Ayo sampai Dida, siap tak lupa. Lam sinar malam ada pengayon, rurana sese yang malam-malam. Nari-nari-nari, tidak lupa. Nah, seperti itu. Kemudian, ada lagi triknya. Nah, triknya, misalnya anak-anak, ada beberapa orang, ya, harusnya nih ada beberapa kelompok yang kita bisa jadikan kelompok pembelajaran tarian. Jadi tarian itu lebih indah kalau berkelompok. Kalau satu bagus tapi kurang asik. Dua bagus juga tapi kurang meriah. Tapi kalau 5, 6, wah, nanti kalau di panggung tuh bagus sekali, ya. Jadi ciri khas kami Aceh itu anak rame dan gerakannya kompak. Nah, sekarang ibu akan tunjukkan lagi kreasi yang keempat, ya. Ya, coba kita ikuti lagi, memulai kembali dengan gerakan-gerakan dasar disertai dengan gerakan kreasi. Ya, satu. Bunga cempo, maka di Aceh. Bunga telebe, telebe, indah lagoina. Bunga cempo, maka di Aceh. Bunga telebe, telebe, indah lagoina. Gerakan kreasi yang baru. Nah, jadi anak-anak tuh kalau misalnya menari, nggak usah kaku, ya. Tidak usah kaku. Gerakan tari itu adanya di gerakan langkah dan gerakan tangan. Kalau tangannya lincah, nih, perhatiin tangan, ya. Maju, ya. Tangan, ya. Kaki, ayo. Putar ke kiri, putar ke kanan. Anak-anak, rileks sekali, tidak usah malu-malu. Nanti semua gerakan tadi akan bisa dilakukan, ya. Mau jinjit sedikit seperti ini, boleh. Tung tak tung, pokoknya semangat, ya. Nah, jadi dari kreasi-kreasi tadi, semua tarian itu pasti menggunakan gerakan tari dasar. Gerakan tari dasar itu tadi, ya, gerakan tari dasar itu kita menggunakan gerakan kaki, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tangan, ya, yang bagus sekali. Kalau anak-anak sudah lihat tangan beriring dengan dirikan mata, nih,
ya. Jadi kalau tangan ke sini, matanya ke sini. Kalau tangannya ke sana, matanya ke sini. Begitu anak-anak. Di salah 3 4 1 2 3 4. Jangan lupa dalam tersenyum, karena lagu itu kalau anak-anak tidak tersenyum, bawa efek kaku ya. Mau tari Bali pun, misalnya anak-anak memperagakan tari Bali ya, ini tari Bali ini matanya harus begini, pinggulnya juga harus tenggak-tenggok ya. Semua tari Jawa, anak-anak tari Jawa juga sama. Nah gitu, cuma gerakannya lebih halus ya. Nah, jadi semua gerakan itu berpusatnya pada gerakan tari dasar. Jadi kalau anak-anak sudah bisa menggerakkan badannya sesuai dengan gerakan tari dasar, itu mau menarikan tarian apa saja ya, tarian seluruh, tari nasional, tari-tari tradisional, maksudnya itu anak-anak bisa melakukannya dan akan mudah menjadi seorang penari. Nah, kenapa tidak yang jadi seorang penari? Kita bisa pentas di mana-mana dan hasil karya kita akan dinikmati semua orang ya. Itu saja anak-anak pelajaran kali ini. Insya Allah anak-anak bisa ya. Jangan lupa luas, nggak usah kaku. Anak-anak harus rajin dan tekun belajar. Jangan lupa apa yang ibu selalu ingatkan, senyum ya. Senyum dong anak-anak supaya kita cantik, segar, berseri ya. Sukses kali ini, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.